Pangkasan dapat melihat dari atas ini ya, sampai atas. Nah ini kan kepotong saya, ini karena kepotong juga. Nah ini ya, kita potong dan ini tumbuhnya sangat sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat tani semuanya. Alhamdulillah hari ini kita kembali mereview sebuah tanaman terong yang ini boleh dikatakan terong, ini terong semenan atau tumbuhan kedua. Oke, yang jelas simak terus perjalanan kami hari ini hanya di Jatim Mojo TV, sahabat tani Indonesia. Oke pemirsa, ini adalah tanaman terong ya, tanaman sayuran lokal yang mana dapat kita lihat ini adalah tumbuh semenan ya, tumbuh kedua ya. Jadi tanah ada yang mengering ini ya, ada yang mengering juga kolam untuk penampungan air ya. Jadi ini perawatan tanaman, kita pakai kolam seperti ini ya. Nah ini tumbuh lagi tumbuhan yang kedua ini ya, ini juga tumbuh yang kedua. Dan ini kita hanya menggunakan apa itu, pupuk organik teman ya, pupuk organik. Jadi yang jelas aman buat sahabat tani semuanya yang mengkonsumsi penaman, kita pun tidak samar ya dengan obat-obat yang lain ya, karena kita utamakan ini pakai pupuk organik. Dan berbagai macam tumbuhan nih, tumbuh yang sangat sempurna sekali. Dapat kita lihat juga, ini adalah batang pohon setelah kita potong nih ya. Kita potong di sini ya, kita potong ini. Kita potong dan ini hasil dari semen atau tanaman tumbuhan yang kedua ini, kita potong semuanya. Sebagian juga ini kita potong dan ini hasilnya sangat sempurna sekali. Dan ini bisa kita rekomendasikan bahwasannya kita tidak perlu menanam lagi pemirsa. Ternyata di sini juga ini loh, setelah mengering ini ada juga tumbuhan lagi ya yang lebih sempurna dari yang semula. Oke, ini kita review kembali juga ini yang semenan ya. Nah ini semian atau tumbuhan yang kedua dan juga dapat berbuah. Ini kemarin karena harganya pemirsa ya, harga yang kurang bersahabat, jadi ini sampai menguning tidak kita ambil buahnya. Sampai menguning tidak kita ambil buahnya ya. Nah ini ya, ini menguning juga, ini menguning mempertandakan ini udah apa ya, tua misalnya, tua. Ini juga menguning juga, udah menguning. Dan ini yang masih normal, bisa tumbuh begitu besar. Dan memang sebagian kita anu ya, kita potong daunnya. Oke, kita ambil lagi. Dan ini buahnya cukup sempurna juga. Ini ya di bawah ini, sampai di bawah ini, sampai di bawah juga sangat lumayan. Ini loh, ini adalah bukti yang tanaman yang telah kita potong ini ya, atau kita apa itu, kita pangkas. Nah ini tumbuhnya. Nah ini kan juga bekas pangkasan ini saya, ini bekas dari pangkasan. Ini juga depan kita ini bekas dari pangkasan. Semua ini sangat kita rekomendasikan untuk para sahabat semuanya. Ini juga dari pangkasan, dapat melihat dari atas ini ya, sampai atas. Nah ini kan kepotong saya, ini karena kita potong juga. Nah ini ya, kita potong dan ini tumbuhnya sangat sempurna seperti ini ya, sangat sempurna seperti ini. Oke, sekali lagi kita rekomendasikan untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah menyimak video dari kami. Yang jelas tunggu terus jalan-jalan kami di tempat Anda hanya di Jatim Mulia TV, sahabat tani Indonesia.